Kita akan terjah rumah artis lah. Ha, dia boleh buat TikTok, dia boleh, dia cikgu juga. And dia juga streamer. Ada tetamu, ada penyambut tetamu kat depan. Oh, tu kawan cikgu? Tak, member. Dia tegur member je. Oi, 500k follower. Ni lah cikgu punya setuju kan? Ya. Ni tema apa kau bilik ni? Tema bantai je. Bantai je? Jadi inilah aircon saya. Lagi juga. Haa, 10 ke 12 ini nasihat lah pada adik-adik. Saya rasa lah kan, ini saya punya pendapat lah. Arena streaming kat Malaysia ni sekarang tengah drop. Cikgu Misai yang dikenali dengan Cikgu Misai. Kenapa Cikgu Misai? Maksudnya kan tak pakai nama sebenar ke? Cikgu Janggut ke? Dia, saya pernah jawab juga kalau korang boleh tengok saya punya konten yang kat YouTube saya ada. Okay, saya ada post sebab kenapa kan. Tapi tak apa. Ini Hanif punya saya. Oh, special je saya. Special punya eh? Ada kat sini je? Ada kat sini je. Nak lebih kat channel cikgu lah. Betul. Okay, so saya dapat nama Cikgu Misai ni. Dulu saya pernah masuk sama-sama line dengan Boki. Saya sama-sama, masa tu Boki baru naik. Baru nak naik, belum yang sampai level sekarang lah. Baru start lah? Bukan, tak ada lah, baru start. Tapi dia tengah macam tengah, belum peak lagi tapi dia on the way nak naik lah. Oh, cikgu sekali ada waktu dengan cikgu? Tak ada. Oh, tak ada? Masa tu tak ada orang kenal dia. Oh, tak ada lagi? Jadi, masa tu TikTok pun saya tak ada ni masa tu. Oh, belum lagi? Belum, masa tu lah TikTok. Masa tu PKP pertama. Jadi semua terjadi dengan PKP eh? Semua, saya PKP tu lah yang ubah. Jadi PKP pertama tu saya tak jadi streamer. Tapi saya live dengan Boki. Saya mula-mula Boki ada PM. Dia ada tulis kat Instagram dia. Dia kata dia nak bagi hadiah pada siapa-siapa budak-budak SPM yang tolong. Masa itu lah. Ini pokok. Jadi saya pun PM dia. Saya cakap, Boki, apa kata kita buat podcast dekat live dia? Ya, dekat live Boki pasal cara nak cemerlang. Sebab Boki ni, dia cemerlang lah, dia dapat A. Wah, betul tu, Boki terbaik lah. Dia dapat A, streamer pun. Jadi saya PM Boki, cakap kita buat podcast, kita buat talk. Boki cakap okey. Oh, dia invite cikgu lah. Dia invite saya lah kiranya. Tapi masa tak ada orang kenal. Mula banyak kat komen kan, siapa hal mamat ni. Biasa orang nak tengok Boki main PUBG kan. Dia ceramah lah. Ceramah. Motivasi. Jadi, saya pun masuk lah, tiba-tiba ada orang komen dekat bawah. Lepas berlangsungnya podcast tu, Boki dah cerita pasal dia punya live dia, macam mana dia berjaya. Ada orang komen dekat bawah, mantap lah Cikgu Misai. Oh, tiba-tiba? Adik saya, screenshot dia saya hantar kat saya. Lepas habis podcast tu. Habis lah. Lepas tu saya pun tengok lah. Nama Cikgu Misai ni, dia macam rare lah. Dia macam... Oh, waktu tu tak pernah ajar panggil dia? Tak ada, saya tak ada terfikir pun nama Cikgu Misai tu. Oh, orang bagi lah. Orang bagi, saya ambil. Lepas tu bila saya tengok balik, nama ni rare lah, rare. Maksudnya macam dia tak adalah bunyi skema sangat kan. Lepas tu dia tak adalah bunyi macam nakal sangat kan. Dia macam bunyi okay lah, nice lah. Nice. So saya pun teruskan nama tu. Oh, sampai sekarang cikgu tak cukur lah Misai? Tak ada. Asal kalau cikgu cukur macam ni ke memang tak akan cukur? Kalau saya tak cukur, saya trim. Oh, trim macam ya. Macam itu saya agak-agak lah. Betul-betul nampak karakter lah. Tak boleh buang lah? Saya pernah buang. Pernah? Orang tak pelik ke? Saya rasa macam saya bogil lagi. Bogil. Saya kat live kat TikTok. Cakap kat live viewer, siapa yang bagi saya gift singa, saya cukur itu juga. Oh, macam challenge lah. Challenge. Macam saya cakap tadi, saya dapat singa malam ni. Dekat live besok, saya cukur misalnya saya dekat live. Guys, cukur orang jangan lupa masuk. Guys. 5, 4, 3, 2, 1. Besoknya saya cukur habis semua. Saya pergi sekolah, ya Allah. Lepas tu, hari tu kan pakai mask, kena pakai mask kan? Pakai mask. Saya pagi sampai petang tak pakai mask. Waktu orang dah kenal? Orang cakap, macam mana cikgu nak pakai nama cikgu Misai kan? Misai tak ada kan? Takkan tukar masa berjanggut kan? Singa tu 1,500. Oh, dia punya nilai? Dia punya nilai dia. Maksudnya kita dapat 1,500? Tak, orang bagi 1,500. Kita dapat dalam 600. Sikit kan, TikTok kan? Tapi nama tu banyak agak sekali bagi kan? Dapat 600. Cukup Misai saja. Okey lah, dengan Cukup Misai apa lah sangat kan? Tak. Cukup RM2. Besok lusa tu boleh. Tunggu balik. Atau orang bagi lagi nak mata saya. Jadi kalau siapa-siapa nak saya Cukup Misai lagi. Subscribe cikgu. Cikgu lah. Berapa K ke 10K? 10K. 10K subscriber? 10K sebelum bulan 7. Bulan 7 eh? 10K subscriber kat cikgu punya channel. Betul. Buatlah dengan saya kan? Boleh. Okey, baik. Cukup cukup kan? Cukup. Saya cukup misalnya.
Cikgu stream daripada sejak bila? Saya mula stream Facebook pada hujung tahun 2020. Tahun ni dah masuk tahun kedua lah. Tahun kedua. Hujung tahun 2020. Tapi hujung tahun tu tak naik lagi sebenarnya. Belum naik lagi. Saya naik start bulan 3 lepas saya viral. Viral sebab muka macam Fredo. Ada. Yang cikgu buat. Kan dulu ada viral yang translation yang muka kan. Betul. Itu start lah. View. Jumpa Fredo. View video tu 2 juta. Kerana video tu lah orang kenal dan kerana video tu lah saya dikecam kau lah pada waktu. Oh, kecam juga ah. Sebab masa tu macam mana PUBG saya dulu sebenarnya main game saya teman kawan je. Oh, main saya saja ya. Main saja je. Jadi memang tak power lah. Tapi bila dah start stream, macam beban ah. Beban team. Memang kena kecam lah. Tapi lama-lama main orang macam dah nampak kita boleh main eh. Dah pro lah kalau mau. Okay. Pro tu tak adalah. Okeylah. Nanti boleh masuk homeboys kan. Insya-Allah amin. Cikgu sekarang main game apa ya? Sekarang PES, PUBG. Free Fire tak main. Oh, kenapa tak main Free Fire tu? Tak main Free Fire kan. Sebenarnya dia buka mesti orang cakap kalau tak main Free Fire mesti sebab tak ada pintu. Kan? Sebab adik-adik saya semua main Free Fire. Ha, nampaklah budak-budak. Dia Free Fire ni animation ni cantik. Cuma masalah Free Fire ni tak ada pintu. Tak tahu sebab tu kan. Dia ada kunci tapi tak ada pintu. Dia tak ada gyro. Jadi bila main, saya nak target apa. Saya terikut-ikut terbawa-bawa PUBG tau. Jadi macam bawa sekali tangan lah. Bawa tangan tapi tak bergerak. Tekan dekat skrin kan. Jadi saya buat keputusan main lah. ML saya main juga. ML main juga. Tapi sebenarnya saya start main ML. Orang lagi terima saya main PUBG. Sekarang PES tengok macam banyak. Sekarang orang tengah main. Orang tengah shock main. Oh, ikut trend juga lah ni. Saya apa main saya main. Oh, kalau lepas ni kalau Mario lah. Ni saya main depan ni, saya nak main Stumble Guys. Stumble Guys? Oh, dulu ada juga. Waktu PKP ada viral juga benda tu. Apa boleh ajak saya ikut? Boleh. Baik. Saya akan main dengan cikgu. Yang ikonik tu, macam tip-tip nak dapatkan ikonik kan. Kan cikgu ada ajar-ajar. Betul. Macam yang cikgu dapat tip tu, ke main bedah kan? Rezeki. Saya ikonik tu sebenarnya ni saya beritahu korang rahsia dia lah kan. Dia sikit-sikit. Dia sebenarnya bedal ikonik ni ada orang bedal. Beritahu 10 konten, 4 tu bedal lah. Oh, 10 konten ada bedal lah. 6 tu sebenarnya dia ada mekanik dia tau. Maksudnya setiap contohnya dia ada player dia kan. Dia sebenarnya ada beberapa trik yang korang boleh guna. 3-2. Maksudnya korang pilih ikonik, korang pilih dia 3 kali, 2 kali. Ataupun pilih 8 kali. Itu biasanya dia punya mekanik. Teknik lah nak buat ikonik lah. Teknik. Tapi peratusan dia tu 60-70% lah. Oh, tak confirm. Tak confirm dapat. Tak, saya main PES tak ada ikonik. Kan itu ada viral ikon yang saya punya kan. Itu sebenarnya ikon adik saya. Oh. Saya macam acah-acah. Orang pun main PES, saya pun macam nak juga ah. Cari remote. Cari remote tau. Tapi waktu tu ikonik tak ada apa semua. Macam noob lagi lah. Saja ikut trend. Tiba cikgu Steve kan. Apa ikonik full. Power. Tapi account tu orang bagi. Saya bukan beli. Betul ya cikgu. Orang bagi tak, orang tak habis cakap kat saya. Cikgu account beli boleh lah. Oh ya. Bukan saya beli, orang bagi. Oh yang bukan cikgu dapat dari awal lah. Account beli. Cikgu punya apa? Account mana? Semua ikonik bukan beli sendiri. Bukan. Orang bagi. Okey aku untung aku. Dan siapa nak bagi? Ikonik. Apa? Saya nak ikonik. Full ikonik. POTW banyak, legend banyak, best player. Memang rezeki lah. Orang bagi. Waktu tu boleh show off kan. Jadi saya, account saya tu, saya main tak pakai buat ikon ni pun. Oh, main. Tujuan saya buat konten ya. Oh, ini pun ya. Tapi sambil tu, tunjuk sikit ikon ni. Betul? Nampak gampang sikit. Okey, ayat satu. Cikgu BM. Okay. Macam mana boleh wujudnya pantun tu? Saya... Kenapa tak syair ke, sajak ke kan? Dia lebih dekat dengan budak-budak pantun. Oh, budak-budak. Kalau kelas saya tu, budak-budak memang suka saya pantun. Tapi saya tak pernah tahu pun yang saya boleh pantun. Sebenarnya pantun yang konten saya. Semuanya tak berapa bagus sebenarnya. Walaupun cikgu BM? Bukan tak bagus macam mana. Salah konsep sebenarnya pantun saya. Pantun ni kita tak boleh campur bahasa Inggeris bahasa Melayu. Itu yang jadi. Bread is roti, cendol is bayam. Before you mati, better you semayang. Oh, tergabung kan? Tak, tu sebenarnya salah. Sebab pantun dia tak boleh campur bahasa Inggeris dan Melayu. Tapi untuk tujuan hiburan tak apalah. Wah tangkap ikan siakap, wah potong bawang dulu. Wah malu cakap, wah suka sama dia. Senyum mentari lagi seperti melalui selalu menanti.
ada cikgu tak sekolah, cikgu macam cikgu Misai, cikgu Misai. Ah, itu biasa. Saya kalau saya kalau jalan kat kelas, saya kalau dah jalan, jalan macam nak pentas. Wah! Saya cikgu mana? Saya buat bodoh lah. Bukan sini lah? Ha, sebab saya kat sekolah, saya cakap cikgu Misai tak ada kat sekolah ni. Oh, karakter lain lah. Ada cikgu Amir je. Oh, cikgu Amir. Bila cikgu saya ada jumpa cikgu punya TikTok. Salah orang kot. Bukan TikTok saya. Saya ada WhatsApp dengan Facebook je. Oh, terus tak kaku. Kira kau murid cikgu kan. Belajar tu lah macam tak ada tiba pantun ke. Tak ada. Ada je yang nakal-nakal kan. Saya tak layan. Oh, tak layan. Cikgu je sombong. Ada yang kena pergi kat luar tu. Oh, ada. Yang waktu tu saya tengah 3 minit je. 3 minit cikgu bebe tak apa ya sangat. Itulah kisah perkenalan kita. Cikgu. Tak boleh saya kenal, bukan perkenalan macam nampak je kat FIP kan. Ini macam yang saya kenal cikgu ah. FIP. Tak kenal pun scroll-scroll je main-main sebab best kan. Tiba-tiba cikgu Steve. Kau tengok, ui, asal cikgu ni Steve je. Terkejut lah cikgu. Lepas tu tengok komen macam ada attack juga kan. Macam okey tak apa lah. Sebab lepas tu net macam nak tagih nak Steve balik. Dia tak ada idea. Sebab cikgu kan pantun kan. Takkan nak Steve apa. Okay lah cikgu. Sebelum kita end video ni, pantun. Anak derama berwarna biru. Cakep. Lupakan yang lama. Carilah yang baru. Apa yang memotivasikan cikgu untuk sampai sekarang ah? Sebenarnya saya sebelum jadi streamer saya penceramah motivasi. Saya di sekolah-sekolah bagi motivasi. Bila macam tu kan dia macam tak cukup dekat lagi dengan budak. Tak cukup dekat lagi dengan anak muda. Jadi saya masuk ke dalam scene streaming dalam masa penceramah saya berkongsi motivasi, ilmu. Berkongsi ilmu, kita nak rapatlah dengan anak muda. Jadi, nak dekatlah. Itulah punca dia, saya terus semangatlah untuk terus menjadi content creator dan semoga saya dapat capai. Amin. 1 juta. 1 juta follower. Dekat 1 juta follower. Allah amin. Boleh. Terima kasih cikgu jemput saya. Saya jemput cikgu. Awaklah datang rumah saya tiba-tiba. Terima kasih cikgu. Walaupun macam menyusahkan ya. Alright guys, thank you for watching. Saya Adi Hamad. Saya cikgu Misai. Peace. Kita nak rapat lah dengan anak muda. Itulah punca dia, saya terus semangat lah untuk terus menjadi content creator dan semoga saya dapat capai. Amin. 1 juta.